Sindiket pengedaran dadah jenis ganja melibatkan penuntut negara Timur Tengah tumpas dengan penangkapan 6 individu di dua lokasi berasingan di Sungai Wei dan Shah Alam pada Khamis dan Jumaat lalu. Suspek yang terdiri daripada 5 pelajar di sebuah kolej swasta di Kuala Lumpur dan Selangor serta seorang penganggur berusia 20 hingga 34 ditahan bersama ganja yang keseluruhannya dianggarkan bernilai RM34,731. Simakan terhadap keenam-enam suspek mendapati mereka aktif dengan kegiatan pengedaran dadah antara 4 hingga 12 bulan dan kesemua mereka direman selama 7 hari bagi membantu siasatan.